Selamat datang kembali di Ibadah Chapel kali ini. Gimana kabar kalian? Kalau aku sih baik-baik saja. Kalau kamu? Aku juga nih dalam keadaan baik-baik saja. Nah, semoga teman-teman di rumah juga dalam keadaan baik dan siap memuji Tuhan ya. Nah, sebelum kita mulai Ibadah Chapel pada hari ini, mari kita berdoa untuk minta penyertaan dan bersyukur pada Tuhan. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang Kau berikan ya Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah chapel, berkati supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu dan juga dapat mengerti firman-Mu, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak hanya itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam ibadah chapel kali ini, berkati mereka karena kami percaya mereka telah memberikan yang terbaik bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom UPH College, Bapak Ibu dan siswa-siswi UPH College yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan lagi untuk kita datang bersama-sama beribadah dan memuji nama Tuhan. Sebelum itu, untuk memulai ibadah kita hari ini, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat siang Bapak di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan lagi yang Kau berikan kepada kami untuk kami beribadah. Tuhan, sebelum kami beribadah, kami hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap kami Tuhan, berkati setiap mulut, berkati setiap musik yang kami dengarkan, berkati hati kami Tuhan, agar kami mampu menyembah Engkau dengan baik. Nah, doa kami Tuhan dan melalui Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, saya akan membacakan satu ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Melalui firman ini kita kembali diingatkan bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita angkat sebuah pujian yang berkata, "Allah sanggup." Sebelum itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya.
Firman Tuhan hari ini, saya ajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini, berkati juga kami yang akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati kami agar kami mampu Tuhan menjadi lahan yang subur untuk ditaburi benih firman-Mu. Nah doa kami Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur. Amin. Halo para siswa-siswi dan Bapak Ibu Guru dimanapun kalian berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang tata dan menjaga surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi bagian kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan.
Ya mohon belas kasihan-Mu, berkati hamba di dalam segala kelemahannya, segala persiapan yang sudah boleh dipersiapkan, kiranya Engkau pimpin dan sertai. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai yang ke-22. Dengan judul perikop, dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan itu memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Biasanya kalian akan membuat kelompok itu pilih-pilih. Pilih-pilihnya misalnya kelompok anak-anak pintar. Oh, saya akan masuk ke situ. Mungkin kalian yang agak males sedikit terus kemudian masuk di situ. Akhirnya kalian ditendang dari tempat itu. Karena kelompok yang pintar-pintar itu merasa bahwa kalian itu tidak layak berada di kelompok mereka. Atau kelompok-kelompok males-males akhirnya berkumpul jadi satu. Akhirnya jadi kelompok demi kelompok begitu. Ada kelompok pintar, kelompok males, kelompok yang agak cantik, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dan lain sebagainya. Hal itu juga terjadi di dalam sejarah gereja, dalam konteks Efesus. Di situ ada kelompok demi kelompok, yaitu apa? Kelompok orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang non-Yahudi tidak mau masuk ke dalam kelompok orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau masuk ke non-Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, non-Yahudi ini adalah orang-orang kafir. Begitu. Seperti yang di dalam Efesus pasal yang kedua, pasal 2 ayat 11 sampai 12 yang kita sudah baca. Kemudian di dalam konteks ini Bapak akan tarik di dalam konteks tema pelayanan yang eksklusif. Namun sebelum kita sampai kepada tema pelayanan yang eksklusif, Bapak ingin mengajak kita mengerti terlebih dahulu siapakah diri kita di hadapan Allah. Jadi sebelum kita mengerti atau memahami tentang pelayanan, maka kita perlu terlebih dahulu mengerti siapakah diri kita di hadapan Allah. Seperti John Calvin mengatakan, without knowledge of self, there is no knowledge of God. Jadi tanpa pengenalan akan diri, tidak ada pengenalan akan Allah. Kenapa demikian? Di dalam kitab yang kita sudah baca, di dalam surat Efesus yang kita sudah baca, Efesus pasal yang kedua, di situ dikatakan bahwa kamu dahulu sudah mati. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Pertanyaannya adalah kenapa Efesus, di dalam konteks Efesus di situ dikatakan sudah mati, padahal pembacanya itu hidup. Kita perlu mengerti bahwa di dalam konteks Efesus dikatakan bahwa kamu dulu sebelum ditebus, kamu itu adalah orang-orang yang sudah mati. Artinya sudah mati dalam pengertian apa? Kita perlu melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17. Di situ dijelaskan demikian. Saya bacakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Disebutkan di situ, jikalau kamu makan, maka engkau akan mati. Tapi kenyataannya di dalam pasal yang ketiga, di dalam Kejadian,
ketika manusia memakan buah itu, apa yang terjadi? Enggak mati. Enggak mati. Yang betul yang mana? Mati atau enggak mati sih? Kalau kita melihat ternyata di dalam pasal 3, di situ diperlihatkan ternyata memang manusia itu mati. Mati yang disebutkan di situ adalah mati secara rohani. Meskipun nanti setelah itu mati secara fisik perlahan-lahan. Sama seperti kipas angin, kalau kita punya kipas angin, ketika kita matikan kipas angin itu, maka putaran itu kan perlahan-lahan berhenti. Sama seperti manusia. Ketika manusia sudah tidak taat, hukumannya adalah mati rohani dan mati secara fisik yang dialami oleh semua manusia. Roma pasal 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi jelas semua orang itu telah berdosa karena ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Sehingga semua manusia itu mendapat hukuman, yaitu hukuman mati rohani dan mati secara fisik. Nanti perlahan-lahan akan mati. Sama di dalam Mazmur pasal 51, kalau kita buka Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi jelas ketika kita sudah dilahirkan di dalam dunia, ternyata sebelum kita lahir di dalam kandungan itu sudah berdosa. Jadi karena Adam dan Hawa tidak taat, maka semua orang menjadi berdosa, termasuk kita. Sejak di dalam kandungan pun kita sudah berdosa. Sehingga ketika kita lahir, ketika kita nanti datang ke dalam dunia, sudah dilahirkan, maka kita itu membawa namanya dosa asal yang diturunkan dari Adam dan Hawa. Sehingga jangan heran kenapa ada orang yang sampai berbuat jahat. Karena apa? Karena memang kita sudah punya benih, namanya benih dosa. Di dalam diri kita adalah orang berdosa. Begitu. Kejadian 6 ayat yang ke-5 Bapak bacakan seperti ini. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi jelas ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu mau tidak mau hidupnya itu pasti akan jatuh ke dalam dosa. Jadi ini penting, kalimat penting. Jadi kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Ini penting ya. Kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Ini jelas. Yang benar adalah kita melakukan dosa karena kita sudah berdosa. Jadi ini dua kalimat yang berbeda. Jadi kita berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Ini pertama, kalimat pertama. Yang kedua adalah kita melakukan dosa karena kita sudah berbuat. Kita adalah manusia berdosa. Jadi kita berdosa bukan karena melakukan dosa, tetapi kita melakukan dosa karena kita sudah berdosa sejak awalnya. Seperti di dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 Bapak bacakan, di situ dikatakan seperti ini. 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi sejak kecil manusia itu punya bibit dosa. Karena manusia berdosa. Kita berdosa bukan karena melakukan dosa, tetapi kita melakukan dosa karena kita sudah berdosa. Seperti dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-11 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Itu sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya bahwa segala kesalahan kita itu adalah kain kotor. Roma 6 ayat 30a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Jadi kita itu pantas dihukum maut. Kita itu maut, mendapatkan maut. Upah dosa adalah maut. Demikian halnya, hal itulah yang diingatkan oleh Paulus. Baik kepada orang Yahudi maupun non-Yahudi. Kalian itu dua-duanya adalah manusia yang berdosa. Sejak lahir engkau itu sudah berdosa. Karena apa? Karena Adam. Adam tidak taat, maka semua orang itu tidak taat. Karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua orang itu berdosa. Jelas sekali. Maka diingatkan di situ orang Yahudi dan non-Yahudi.
Di situ juga diingatkan kepada orang Yahudi, jangan sombong loh, jangan merasa diri layak, merasa diri sok suci. Kenapa? Karena engkau adalah umat pilihan Allah. Artinya Allah mengasihi engkau. Enggak boleh berbicara seperti itu. Orang Yahudi diingatkan, engkau bukan seperti itu. Ingat, engkau dipilih itu karena anugerah semata-mata. Karena engkau adalah manusia berdosa, sehingga jangan sok berharga, sok layak, sok suci, sok sombong. Sehingga jangan berpikir karena engkau sangat suci, sangat layak dikasihi, sangat layak untuk dibangga-banggakan karena engkau sangat berharga, sehingga Allah itu perlu datang kepada engkau. Itu bukan pikiran Allah. Itu juga terjadi di dalam konteks zaman sekarang. Mungkin kita berpikir bahwa Kristus hadir karena kita itu berharga. Enggak, Kristus itu hadir bukan karena kita berharga. Itu jelas sekali. Sehingga karena kita merasa, wah kita itu berharga, saking berharganya, Allah itu perlu wajib datang. Karena kita itu berharga, maka Allah wajib datang. Sama seperti pikiran orang Yahudi. Karena mereka menganggap mereka itu berharga, mereka itu layak dikasih, maka Allah itu pantasnya datang. Allah itu wajib datang untuk menyelamatkan mereka. Itu bukan pikiran Allah. Pikiran Allah yang betul adalah semua manusia itu sudah berdosa. Semua manusia itu sudah rusak. Semua manusia itu tidak berharga di mata Allah. Seperti barang yang sudah rusak. Barang yang sudah rusak itu tidak ada gunanya lagi, tidak ada harganya lagi begitu. Sehingga kenapa Allah itu kok mau datang? Itu cuma satu jawabannya. Inisiatif dan kesetiaan Allah pada janjinya di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji bahwa nanti akan ada juru selamat. Sehingga orang Yahudi diajak untuk berpikir, supaya engkau itu jangan berpikir bahwa engkau itu layak dikasihi, sehingga engkau sok suci, sok layak, sok sombong begitu dan lain sebagainya. Engkau itu sebenarnya nothing di hadapan Tuhan. Engkau juga tidak berharga sama seperti orang-orang non-Yahudi, orang kafir itu. Tetapi anugerah Tuhan saja yang memilih engkau menjadi umatnya di dalam perjanjian lama. Itu karena anugerah Tuhan semata-mata. Sama seperti itu juga dinyatakan kepada orang non-Yahudi. Engkau itu juga tidak berharga. Engkau manusia yang berdosa. Engkau manusia yang rusak. Tapi ada berita anugerahnya. Tuhan mau hadir bagi engkau juga. Engkau manusia yang tidak berharga akan dijadikan berharga bagi Tuhan. Nah, itu luar biasa. Jadi di situ diingatkan oleh Paulus, baik orang non-Yahudi yang sudah percaya, kalian jangan minder. Kalian jangan merasa tidak berharga. Memang betul kalian itu adalah orang yang dikatakan di situ tak bersunat pada waktu itu. Engkau tanpa Kristus, engkau tidak termasuk warga Allah. Engkau tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Engkau tanpa pengharapan, engkau tanpa Allah. Tetapi ada berita anugerah di situ, di mana engkau di situ dikatakan di ayat yang ke-13, tetapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Jelas sekali, kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat. Karena dialah damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua belah pihak. Sehingga orang non-Yahudi jangan minder. Sedangkan orang Yahudi jangan sok suci, jangan sombong. Karena engkau itu sebagai umat pilihan Allah di dalam perjanjian lama. Di dalam konteks ini, non-Yahudi diajak jangan minder karena Kristus telah menyelamatkan kamu. Jangan merasa tidak berharga sebab kematian Kristus di atas kayu salib telah menjadikan kamu yang tidak berharga itu menjadi berharga. Itu luar biasa. Jadi jelas sekali seperti yang Bapak katakan tadi, di situ dijelaskan bahwa dahulu kamu memang adalah bagian dari orang-orang yang tidak bersunat. Tapi sekarang lihat, kamu itu di dalam Kristus yang kamu dianggap dulu jauh, tapi sekarang berada di dalam dekat, konteks yang dekat sekali. Engkau juga telah diperdamaikan dengan Kristus. Tembok pemisah itu sudah tidak ada lagi antara Yahudi dan non
Yahudi. Itu jelas sekali yang diberitakan oleh firman Allah. Jadi Paulus di situ mengingatkan kepada orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Keduanya itu telah diperdamaikan di dalam Kristus. Diperdamaikan dan dipersatukan di dalam satu tubuh yang disebutkan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-16 Bapak bacakan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi jelas sekali. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama itu disebutkan bahwa kita itu telah ditebus. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di situ disebutkan kamu ditebus. Kamu telah ditebus. Baik orang non-Yahudi maupun orang Yahudi. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 itu disebutkan bahwa kamu telah dibeli. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 Bapak bacakan, di situ dikatakan begini. Kamu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-23 di dalam 1 Korintus Bapak bacakan, di situ dikatakan kamu telah dibeli, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi jelas sekali 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Ayat yang ke-30 Bapak bacakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Itu jadi jelas. Diperdamaikan, dipersatukan, kamu sudah ditebus, Allah itu menebus kamu. Itu jelas sekali. Tentu di dalam hal ini perlu Bapak kasih highlight, garis bawah. Kita mungkin seringkali berpikir bahwa Yesus itu menebus dosa. Itu jelas bukan ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Kristus itu menebus dosa. Alkitab mengajarkan Kristus menebus kita manusia berdosa. Itu dua hal yang berbeda. Jadi Kristus bukan menebus dosa, tapi Kristus menebus kita manusia yang berdosa. Sama seperti dalam teks 1 Petrus pasal pertama ayat 18 disebutkan di situ kamu telah ditebus. Jadi jelas sekali di situ kamu telah ditebus, seperti di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 30 di situ dikatakan menebus kita. Jadi jelas sekali bukan dosa yang ditebus tapi kamu. Dan itulah yang diingatkan kepada orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Kamu telah ditebus oleh darah mahal. Kamu telah dibeli dengan darah yang mahal. Jadi di situ diingatkan keduanya. Karya salib Kristus itu juga telah melenyapkan perseteruan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi orang Yahudi jangan merasa sombong, jangan merasa sok suci. Sedangkan orang non-Yahudi jangan merasa minder, merasa rendah diri. Bapak ulangi, jadi orang Yahudi jangan merasa sombong. Sedangkan orang non-Yahudi itu jangan merasa minder. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada tembok pemisah? Masih adakah tembok pemisah di antara kita? Yang kedua, yang berikutnya, yang perlu kita pahami sebelum kita mengerti pemahaman tentang pelayanan. Maka yang kedua adalah siapakah Allah yang kita percaya? Kita perlu tahu dulu siapa Allah yang kita percaya. Seperti John Calvin katakan, without knowledge of God, there is no knowledge of self. Jadi tanpa pengenalan akan Allah, tidak akan ada pengenalan akan diri. Allah di situ jelas sekali, Allah kita adalah Allah yang Maha Suci. Dia tak terbatas, tapi ada berita anugerahnya. Dia yang tak terbatas, mau membatasi dirinya. Allah pribadi kedua mau datang ke dalam dunia. Luar biasa ya. Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Ketiga pribadi di dalam Allah Tritunggal itu berinisiatif. Ketiga-tiganya itu mendesain karya keselamatan. Mungkin kita berpikir begini, Allah Bapa itu mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Kemudian Kristus yang menjadi apa ini?
yang melakukan penyelamatan melalui karyanya di atas kayu salib. Kemudian Roh Kudus itu yang menerapkan karya salib yang sudah dikerjakan Kristus. Itu betul, secara pemahaman betul. Tapi kalau kita salah mengerti, maka kita bisa mengertinya begini. Oh iya, Allah Bapa itu memberikan tugas. Ini Kristus, kerjain. Pokoknya saya gak mau tahu, kerjain sampai selesai. Nanti urusannya nanti sulit, gak sulit, pokoknya kerjain sampai selesai. Bukan seperti itu. Pengertiannya itu salah kalau seperti itu. Ketiga-tiganya itu mendesain karya keselamatan. Ketika Kristus di atas kayu salib mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Bukan hanya Kristus yang menderita, tapi Allah Bapa juga menderita. Allah Roh Kudus juga menderita. Ketika Kristus bangkit, bukan hanya karena Kristus itu memiliki kuasa untuk membangkitkan dirinya sendiri, tapi dia juga melalui karya Allah Bapa membangkitkan dia. Jadi ketiga pribadi ini ikut di dalam karya keselamatan yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus. Jadi itu jelas sekali, Allah itu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa Allah itu setia pada janjinya yang ada di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah berjanji akan ada penyelamat. Akan ada juru selamat yang akan menolong umat manusia dari dosa mereka. Jadi itu jelas sekali, Allah kita itu tidak hanya menyelamatkan kita, Allah itu juga berjanji akan memproses diri kita masing-masing supaya kita itu makin baru di hadapan Allah. Selain itu, dia juga akan memberikan karunia kepada kita masing-masing supaya kita itu dapat dipakainya secara efektif. Misalnya Bapak bacakan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Apalagi dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan di situ, Bapak bacakan Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Melakukan pekerjaan baik. Jelas sekali, melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik seperti apa? Yang sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, kita itu sebenarnya sudah dijadikan umat-Nya. Kita itu dibuat percaya, dijadikan percaya. Bukan hanya dijadikan percaya, tapi itu kita diberi kesempatan untuk melayani Dia. Itu begitu besar anugerah-Nya. Kita dijadikan percaya, karena tidak semua orang bisa percaya pada Kristus begitu. Kita dijadikan percaya, kemudian setelah kita percaya, kita diberikan kesempatan untuk melayani Dia. Itu adalah anugerah semata-mata. Bukan karena kita itu cantik atau ganteng, bukan karena kita lebih pintar atau mungkin kita itu merasa diri enggak punya keahlian apapun begitu. Bukan. Bukan karena paras kita, bukan karena ada apanya kita, bukan. Tetapi semuanya itu karena belas kasihan dan anugerah Tuhan semata-mata. Dengan demikian, bolehkah kita menjadi orang percaya dan pelayan Tuhan yang eksklusif? Nah, ini pertanyaan penting. Bolehkah kita menjadi orang percaya dan pelayan Tuhan yang eksklusif? Tentu. Kalian, Bapak Ibu, para siswa-siswi bisa menjawab sendiri. Setelah Bapak Ibu, para siswa-siswi mendengar, siapakah diri kita di hadapan Allah? Siapakah Allah kita yang kita percaya itu? Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pengenalan kita akan Allah dan diri itu akan mempengaruhi cara kita memandang saudara seiman kita. Cara kita memandang seseorang atau saudara seiman kita itu dipengaruhi oleh pengenalan kita akan Allah dan akan diri. Jadi itu jelas sekali. Bagaimana pengenalan kita akan Allah dan akan diri? Apakah kita sudah mengenal Dia dan mengenal diri kita dengan baik? Mari kita boleh renungkan bersama-sama. Kemudian pertanyaan berikutnya, masihkah ada tembok pemisah? Misalnya ada yang lebih rohani, tidak rohani, ada yang lebih jago pelayanan atau versus yang tidak bisa apa-apa, yang lebih pintar atau bodoh begitu,
atau lebih kaya atau versus miskin, atau yang lebih cantik atau rupawan versus yang jelek begitu, apakah masih ada tembok seperti itu? Nah, satu sharing begitu pada saat Bapak masih ada di seminari, saat pada waktu itu ada makan siang, Bapak lupa itu hari apa. Yang pasti pada waktu itu karena kita sedang makan bersama begitu, kita ngobrolin soal orang-orang yang jago nyanyi. Orang-orang yang jago nyanyi. Kemudian teman saya itu ngomong, saya mendengarkan satu orang begitu, Bapak lupa siapa begitu orangnya. Wah, dia itu sampai menangis begitu. Terseduh-seduh karena mendengarkan lagu yang dibawakan oleh orang tersebut. Kemudian karena di situ ada dosen saya juga pada waktu itu, dosen Bapak. Kemudian Bapak langsung ngomong begini, teman saya juga sama ketika saya nyanyi, dia pasti nangis. Nangisnya kenapa? Coba kamu nangis cepetan, cepet berhenti maksudnya begitu loh. Karena suara saya itu gak enak luar biasa begitu. Suara saya itu bisa dikatakan gak sesuai nada, gak tepat nadanya begitu, jadi jelek. Sehingga dia itu menangis supaya saya itu segera berhenti dari nyanyi saya begitu. Jadi itu intermezzo, kira-kira begitu ya. Jadi mungkin kita bisa menganggap bahwa kita itu, oh ini lebih jago ini, berarti kumpulannya ini, lebih jago ini, kumpulannya ini, dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu. Kita sesama orang yang sudah ditebus oleh Allah, maka kita harus belajar saling melayani, saling melengkapi, saling bertolong-tolong, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Seperti 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi semua orang itu punya masing-masing karunianya masing-masing. Ada yang orang punya karunia itu dia pintar nyanyi. Jadi bakat, dia itu punya bakat, kemudian bakatnya itu dipakai oleh Tuhan untuk melayani, itu karunia. Ada orang yang memang dia itu jago untuk dunia kedokteran dan memang karunianya di situ, berarti Allah memang memakai dia untuk dunia kedokteran dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Satu cerita waktu itu, waktu saya Bapak kecil begitu, Bapak teringat di waktu Bapak menjelaskan begini, Bapak teringat satu cerita yang pada waktu itu, pada masa Bapak itu umur-umur, mungkin umur sekitaran kelas 2 SD begitu. Waktu Bapak kelas 2 SD itu, Bapak itu sebenarnya melewati kelas 2 SD itu 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena Bapak itu tidak bisa baca pada waktu itu. Karena Bapak nggak bisa baca, sehingga Bapak itu kelas 2 itu melewati 3 tahun. Pada waktu itu menariknya adalah begini. Pada waktu itu kan guru itu sukanya mendikte begitu. Mendikte penjelasannya itu harus dicatat. Jadi semua perkataannya dia itu harus dicatat. Masalahnya kan saya tidak bisa membaca. Kalau tidak bisa membaca, otomatis tidak bisa menulis. Karena otomatis tidak bisa menulis ketika teman saya itu menulis, ketika dia itu menuliskan apa yang sudah dibicarakan oleh guru, dia menulis. Teman saya langsung menutupi gini. Jadi gak mau saya lihat begitu. Karena saya gak bisa nulis kan. Karena saya tidak bisa baca. Sehingga kertas saya itu putih. Putih, karena putih saya akhirnya gambarin nol begini. Gambarin nol. Teman saya setelah selesai begitu akhirnya ditambahi begitu. Dikambai alis, terus ada hidung dan itu ada mulutnya begitu, kira-kira begitu. Jadi seperti itu, jadi dia mungkin merasa bahwa dia jauh lebih jago. Kemudian pada waktu itu juga, karena kan sering membuat kelompok begitu. Ketika membuat kelompok pasti Bapak itu tidak mendapat kelompok. Kenapa? Karena merasa bahwa saya ini gak bisa apa-apa, termasuk gak bisa baca, karena gak bisa baca kan pada waktu itu. Akhirnya tahun yang ketiga di kelas 2, sebelum masuk ke tahun yang ketiga kelas 2, Bapak itu intensif belajar baca begitu. Karena mungkin Bapak sudah ada rasa malunya begitu, karena dilewat selalu dikatakan kamu bodoh begitu. Kalau kelompok begitu selalu dikucilkan, enggak dapat kelompok begitu. Akhirnya Bapak intensif kurang lebih 1 bulan. Tiga minggu sudah lancar. Yang bulan pertama itu selesai, 1 bulan selesai, akhirnya lancar baca. Masuk ke kelas, guru itu heran, kamu kok sudah bisa baca ya? Ya pokoknya bisa baca begitu.
Dan setelah itu Bapak terus naik sampai hari ini. Gak pernah namanya bertelur di satu kelas begitu. Dulunya dianggap bodoh. Dianggap itu kalau kelompok itu dikucilkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Bapak juga bisa apa ini menyelesaikan SD, SMP, SMA, SMK lebih tepatnya. Pada waktu itu Bapak ambil jurusan akuntansi begitu, kemudian bisa menyelesaikan studi. Bahkan sampai S2 begitu selesai. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi intinya yang Bapak mau highlight adalah di situ ada kalau kita itu merasa punya sesuatu, maka kita itu menganggap rendah orang lain. Karena kita merasa layak, wah saya punya kemampuan ini, sehingga orang lain itu rendah. Kita tidak boleh seperti itu. Bapak juga belajar di dalam peristiwa yang Bapak pernah alami begitu, ketika pada waktu itu, Bapak misalnya punya kemampuan misalnya matematika, dan juga menghafal sejarah begitu. Teman-teman begitu yang diajari, setelah diajari guru nggak mengerti, akhirnya Bapak ajarin. Dan saling mengasihi, saling melayani, supaya orangnya bisa. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai umat Allah. Umat yang percaya kepada Kristus. Bahwa kita sudah ditebus. Apalagi dalam konteks UPH kan, UPH College, kita semua mayoritas umat percaya. Seharusnya ketika kita menyatakan diri bahwa saya adalah umat percaya, maka kita itu tidak ada tembok pemisah lagi. Kita itu semua sudah ditebus oleh Kristus melalui karyanya di atas kayu salib. Sehingga kita marilah kita saling tolong menolong, saling mengasihi. Karena tidak semua orang itu mampu di dalam satu bidang. Mungkin ada orang yang mampu di bidang itu, kita tidak mampu dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu pikirkan. Kita perlu saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling melengkapi. Pertanyaannya mudah tidak? Enggak. Kenapa? Karena kita itu punya tiga musuh. Yang pertama adalah dunia dengan segala kemegahannya. Dunia dan segala kemegahannya termasuk bisik-bisik dunia. Bisik-bisik dunia itu mengatakan, wah kamu kok berteman dengan dia, dia itu bodoh loh. Dia itu hanya bisa memanfaatkan kamu loh. Kamu nanti gak dapat apa-apa di situ. Kamu makin bodoh dekat dengan dia. Itu dunia. Membisikkan seperti itu. Apalagi juga ada iblis. Iblis itu menggoda kita. Sama seperti yang Bapak tadi juga kutip di dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, di situ kata mati itu ada dua kali kata mati. Sedangkan pada saat Hawa mengatakan begini, saya Bapak bacakan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba ditambahi. Padahal enggak ada kata raba, di situ ada tambahan dari Hawa. Terus nanti itu kamu mati. Nah, kata mati di dalam bahasa aslinya itu cuma satu. Allah ngomong dua, Hawa ngurangi satu. Dan di situ kita tahu iblis ngomong dua kata mati. Jadi lebih pintar mana Alkitabnya? Lebih pintar iblis daripada kita. Sehingga iblis itu suka pakai Alkitab supaya kita itu tergoncangkan. Itulah iblis. Iblis menggoda kita. Bukan hanya melalui firman Tuhan kita digoda. Enggak, Kristus enggak ngomong begitu. Coba kamu lihat lagi, baca lagi yang lain begitu. Terus nanti diperlihatkan yang lain-lain. Supaya kita itu tergoncang iman kita. Supaya kita masuk ke dalam godaan iblis. Sama seperti yang digodakan kepada Hawa. Begitu. Kemudian yang berikutnya. Musuh kita yang terakhir adalah diri sendiri. Kita mungkin sering berpikir begini. Waduh, aku ini jatuh ke dalam dosa. Waduh, aku ini hari ini tuh ada PR. Tapi sudahlah, besok-besok aja lah, masih ada waktu. Terus habis itu ketika kita ngomong, kenapa kamu, misalnya guru ngomong, loh kenapa kamu enggak ngerjain tugas kamu? Oh iya, kemarin saya digoda sama iblis. Kita enggak boleh mengatakan begitu. Kenapa? Kasihan iblis. Iblis difitnah terus sama kita. Padahal belum tentu itu iblis yang menggoda kita. Bisa jadi diri kita sendiri. Seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Bapak bacakan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat yang keenam penting, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini daging, ini adalah misalnya ini daging, ini roh. Bertabrakan. Di satu sisi kita itu pengen terus dekat dengan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan. Roh kita pengen sama seperti Allah. Tapi di satu sisi kedagingan kita itu pengen seperti itu. Wah nanti-nanti aja lah tugas. Oh tugasnya masih ada 2 bulan. 2 bulan berarti 60 hari. 60 hari kalau misalnya saya hari ini tidur dulu. Besok kan berarti masih ada 59 hari. Gak apa-apa lah. Besoknya lagi, oh gak apa-apa. Masih ada 58 hari, gak apa-apa lah. Oh besoknya lagi, malas. Oh iya gak apa-apa, masih ada 57 hari. Kita sering menunda-nunda. Padahal itu diri kita sendiri. Kemudian kita mengatakan, itu karena iblis. Kasihan iblis difitnah. Padahal iblis tidak pernah menggoda kita sampai seperti itunya. Mungkin iblis menggoda. Tetapi kan keputusan akhirnya ada di tangan kita. Seperti Hawa, waktu digoda, keputusan akhirnya kan ada di Hawa. Tetap diri kita sendiri. Di situ juga adalah musuh. Itu jelas sekali. Jadi kita mengerti di dalam Alkitab bahwa orang yang percaya ternyata itu tidak langsung menjadi orang yang Superman, berubah total. Enggak. Kita memang sudah ditebus. Sudah dibayar lunas. Tapi secara kenyataan kita masih manusia yang berdosa. Makanya itulah yang dikatakan oleh Kolose, disebutkan bahwa kita perlu mematikan kedagingan kita. Kita perlu mematikan kedagingan kita. Jadi di situ Bapak mau bertanya lagi sekali lagi, apakah mudah kita melayani orang? Apakah mudah kita saling membantu, saling tolong-menolong, saling melengkapi? Ternyata tidak mudah karena kita punya 3 musuh. Satu-satunya cara adalah kita mau mendekat diri kepada firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dengan komitmen di hadapan Tuhan. Itu satu-satunya cara. Kita perlu mendekatkan diri dalam firman Tuhan supaya kita makin terus dikoreksi. Apakah segala sesuatu yang kita kerjakan itu betul atau tidak. Yang kedua yang lebih penting adalah kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Pertanyaan terakhir yang mungkin kita perlu renungkan. Maukah kita menjadi orang-orang yang agennya saling melayani, saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lain, saling tolong-menolong. Sehingga ketika kita memiliki karakter-karakter seperti itu, maka kita tidak masuk ke dalam jurang atau kita tidak masuk ke dalam bagian orang-orang yang termasuk menganggap diri pelayanan itu hanya untuk sekelompok eksklusif begitu. Sehingga kita tidak eksklusif lagi. Maukah kita menjadi agen yang saling melayani, saling melengkapi, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Seperti doa daripada Santo Franciscus Assisi yang Bapak kutipkan begitu. Ini dia hidupnya sekitaran 1181 sampai 1226 begitu kira-kira. Dan itu pun juga Bapak tuliskan di dalam tulisan di sini yang Bapak tuliskan di dalam Alkitab Bapak begitu. Berbicara demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu. Supaya di mana ada kebencian, aku bisa membawakan cinta. Di mana ada kesalahan, aku bisa membawakan semangat pengampunan. Di mana ada perselisihan, aku bisa membawakan kerukunan. Di mana ada ketidakbenaran, aku bisa membawakan kebenaran. Di mana ada kebimbangan, aku bisa membawakan iman. Di mana ada keputusasaan, aku bisa membawakan pengharapan. Di mana ada kesuraman, aku bisa membawakan cahaya. Di mana ada kesedihan, aku bisa membawakan kegembiraan. Tuhan, anugerahilah aku supaya lebih menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Karena dengan melupakan diri sendiri, orang menemukan. Dengan mengampuni, orang diampuni. Dengan kematian, orang dibangkitkan pada kehidupan yang abadi. Maukah kita menjadi agen seperti doa Santo Franciscus Assisi? Menjadi agen yang terus mau menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain.
Maukah kita saling melayani, saling melengkapi, saling tolong-menolong, saling membantu, saling melengkapi satu dengan yang lain? Di dalam pertanyaan terakhir yang Bapak mau pertanyakan, coba pikirkan, kenapa kita sulit untuk mengasihi, melayani, menolong, dan melengkapi orang lain? Yang kedua adalah, hal apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dua pertanyaan. Pertama, kenapa kita sulit untuk mengasihi, melayani, menolong, dan melengkapi orang lain? Yang kedua adalah, hal apa yang sudah kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam jalan surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Meskipun kami juga sadar bahwa Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah membayar kami. Engkau sudah membeli kami dengan darah yang begitu mahal. Kami memohon belas kasihan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah realita kehidupan kami. Ketika kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, sehingga kami bukan lagi menjadi pelayan-pelayan yang eksklusif, bahkan bukan hanya pelayan yang eksklusif, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang eksklusif. Kami mohon belas kasihan-Mu supaya kami tidak seperti demikian, tetapi kami terus menjadi agen penyalur kasih karunia Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu, tolonglah kami juga terus mau melekat di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh terus dikoreksi akan kehidupan kami, sehingga kami boleh makin baru di hadapan Engkau, sehingga kami boleh makin serupa di hadapan Engkau. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk segala hal yang kami boleh kerjakan. Apapun yang kami pergumulkan, kiranya Engkau juga pimpin sertai. Kami mohon belas kasihan-Mu, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, gimana respon kalian setelah mendengarkan chapel hari ini? Semoga firman Tuhan kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan kita semua juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Soalnya aku merasa terberkati banget nih dengan ibadah chapel kali ini. Sama, aku juga merasa terberkati banget sama ibadah chapel hari ini. Nah, untuk menutup ibadah chapel hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Semoga firman-Mu pada hari ini dapat menjadi berkat dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.